Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Kuda Astral dari Sabang-Sabang Merauke, bertemu lagi bersama saya Ayan Rizal. Pada kesempatan malam hari ini saya bersama rekan-rekan dari Jogja Fruit sengaja mampir ke area sini. Konon katanya di jembatan ini pernah ada yang bunuh diri terjun ke air. Coba lihat tinggiannya, bisa di zoom kakak? Kelihatan nggak? Enggak. Pokoknya ini tinggi sekitar ke bawah itu ada 30 meteran. Nah, ini jembatannya sangat sempit sekali. Cukup hanya untuk tiga badan. Bersama saya juga sudah ada Kang Ade. Kang Ade bisa masuk kamera ke sini. Kang Ade, masuk kamera Kang Ade. Oh, Kang Aden jauh di sana ya? Iya. Ada cahaya sebelah sana, guys. Ini kita tepat berada di tengah-tengah jembatan ya. Luar biasa, hawanya menegangkan di sini. Goyang-goyang sih, jembatannya ya? Iya. Goyang-goyang asli. Tadi sempat terlihat oleh mata kepala tim di bagian sana ada orang sedang berdiri. Cahaya bisa didengar sana. Yang tadi ada orang berdiri. Jelas kan? Ujungnya? Nggak jelas ya. Tapi sudah abaikan saja. Saya di sini cuma ingin mensurvei area. Ini tempatnya bagus untuk acara hantu karena banyak pohon-pohon yang tempat hinggapnya burung-burung. Ini kita ke sana coba lihat, di situ juga ada makam. Luar biasa itu gerak-gerak sendiri tuh, nggak tahu gerak-gerak itu guys. Di area bagus untuk hantu di sini, lihat pohonannya banyak ya. Ngeblur, ngeblur ya jauh. Kita deket ya. Ular guys, lagi musim ular ini. Ya, lagi musim ular. Habis hujan. Iya, banyak ulat-ulat di sini yang menggantung. Allahu Akbar. Sepertinya ada suara yang ngangguk-ngangguk di sana. Mari kita ke sana. Tapi sebelum memasuki area sini yang lumayan lebih angker, kita berdoa dulu sama-sama ya. Banyak sekali ulat menggantung di sini. Ulatnya banyak guys. Dan sebelah kiri saya itu tempat makam. Dan banyak sekali makamnya di sini. Ulatnya banyak. Ulatnya banyak banget ya, kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Itu lihat benangnya kelihatan ya? Iya. Itu ulatnya sedang naik-naik. Banyak kok ulatnya. Coba sorot ke daerah sana. Kita lihat-lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
ada suara yang menangis di sana. Sebelah sana, Kang. Iya, terdengar. Assalamualaikum. Di sebelah kanan saya pas mengikuti jurang nantinya ke sungai. Sungai yang gede. Luar biasa. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Saya merinding, merinding asli merinding. Ih, liatin bu saya. Merinding guys. Iya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mohon kelihatan jelas enggak? Kurang Kang, blur Kang. Maju-maju ke sini. Assalamualaikum. Ini kondisi pasca hujan. Jalannya jadi gak nyaman. Langkah kaki pun berat. Belakangnya kelihatan jelas gak Kang? Blur Kang sedikit. Ayo maju sini. Oh, banyak ulat, hati-hati. Assalamualaikum. Luar biasa sepi sekali kan. Terus disorot makamnya. Ya. Allahu Akbar. Stabil enggak? Stabil Bang. Ya, ulatnya banyak banget guys. Di atas, di atas. Ulatnya luar biasa banyak. Assalamualaikum. Merinding sumpah, merinding. Aduh. Kang ada nggak ikut di sana? Iya, tidak. Tidak ikut. Kendaraan. Banyak banget terlihat ya, banyak ulat ya. Benang-benangnya kelihatan gak Kang? Enggak Kang, cuman kelihatnya ada ulat-ulat yang berterbangan. Iya, biasanya kalau sudah musim banyak ulat kayak gini, banyak burung juga yang untuk mencari makan ke sini. Ini cocok buat area untuk hunting. Nanti kita agendakan hunting di sini ya. Iya. Senapan laras panjang. Oke, siap Kang. Sementara ini saya hanya bawa senapan laras pendek. Ya. Barangkali ketemu ular atau apa, berjaga-jaga. Ya Kang. Assalamualaikum. Luar biasa sepi banget. Ini daerah apa itu, guys? Itu daerah. Ini sumur-sumur bukan ini? Enggak Kang. Oh, pagar ya? Pagar Kang. Ulatnya pada nempel. Ih, kelihatan ulatnya ya? Kelihatan Kang. Banyak banget ulatnya. Kepala saya ada nggak ini? Nggak ada Kang. Assalamualaikum. Kita terus soroti area sini. Ada hewan apa saja di sini? Sebelah sana Kang. Ulatnya banyak banget asli. Iya Kang. Ada nempel di muka. Ini juga saya ketempelan Kang. Oh, kenapa sih ini pohon pete ya? Iya. Banyak ulat, merinding lagi gue. Luar biasa, gelap sekali kalau nggak ada pencahayaan ini. Duh, ulat di depan mata guys. Assalamualaikum.
arahin toh. Sedih banget ya. Ya kan. Semoga penghuni-penghuni di sini nyaman. Kemudian semoga penghuni-penghuni di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya yang sudah meninggal, semoga diampuni dosa-dosanya, gampangkan alam kuburnya. Itu kenapa saya mendadak tiba-tiba panas awalnya. Panas gara-gara ulet apa sih ini ya? Duh. Masih nyaman enggak? Masih, Kang. Masih nyaman, Kang. Terdengar sayup-sayup suara gamelan ya? Ya. Ada yang sedang hajatan, Kang? Ada yang sedang hajatan ya, sayup-sayup gitu ya. Iya. Wangi. Guys, luar biasa. Ada kendaraan lewat. Iya, Kang. Kayaknya mau ke sini, Kang. Lewat jembatan. Pencahayaan mulai meredup ya? Iya, Kang. Oke, sepertinya ini tempatnya cocok untuk hunting ya, karena sudah mulai memasuki musim ulat dan di mana ulat-ulat itu hinggap, di situ banyak burung. Siap-siap kita projectnya next time. Ya, siap. Harus panjang kemudian nyagung area sini. Siapa tahu dapat petukur malam. Siap. Dapat burung hantu juga nggak apa-apa deh. Hmm. Kita balik lagi. Oh iya, Mas Gonjas pengen masuk kamera sini. Oke. Oke, bersama saya juga ini kameramen dari tim Jejak HPN. Jejak HPN, ya. Namanya siapa, Mas? Namanya Jordan Pamungkas. Jordan Pamungkas. Dia juga punya channel. Yes. Channelnya Jejak HPN ya. HPN. Aduh. Sekarang saya jadi kameramen, guys. Allahu Akbar. Bisa di zoom gak sih? Cahayanya. Bisa ya. Oke, sekarang gantian ya, Kang. Saya pegang kamera. Bang Mujes di depan. Oke, siap. Jadi sekarang saya yang ngobrol. Di sini sebuah area makam yang konon katanya. Aduh, ambles ini, ambles makamnya. Iya. Habis hujan sih. Konon katanya di jembatan. Jembatan tadi ya, Kang? Iya, jembatan tadi yang Kang Ayi bicarakan. Menurut warga sekitar pernah ada yang meninggal diri. Itu perempuan ya? Iya. Ini ulatnya kelihatan itu pada terbang-terbang dia. Mari kita kesana lagi, Kang. Bisa. Aduh. Ini kayaknya kuburan hancur ya? Iya. Allahu Akbar. Halo. 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 Cahayanya kurang terang, udah mulai minim baterainya. Coba saya settingan maksimal. Segini maksimalnya. Oke, guys, berhubung pencahayaan sudah mulai meredup karena kita tidak punya pencahayaan lain lagi, kita tutup saja sampai di sini. Tutup, Kang. Closing. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa subscribe channel Ajinet. Jangan lupa juga Jejak HPN. Jejak HPN. Di subscribe biar Ajinet sama Jejak HPN bisa terus menyusuri tempat-tempat yang seperti inilah. Ini ulet ada di tubuh saya ini.
Ampun. Banyak ulat, guys. Coba kan belakang-belakangnya kan ada ulatnya enggak? Itu pada nempel di baju. Ya. Nih. Nah. Pegang enggak? Oh iya. Luar biasa banyak ulat. Allah Akbar. Aduh, ini nyangkut. Aduh, nyangkut, guys. Itu kan blok. Enggak, ini nyangkut masuk ke sendal. Kemana tadi kita jalannya? Ini ulatnya banyak banget. Oh, ini jalannya sini ya? Tuh. Oke, aduh. Gila, ulatnya banyak banget.